Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini pengguna media sosial khususnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram heboh dengan kehadiran fitur baru Meta AI. Fitur tanya Meta AI ini memang sedang diluncurkan Meta secara bertahap. Peluncuran ini tidak serentak, melainkan diluncurkan secara bertahap kepada pemilik akun, baik itu WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Lantas apa Meta AI ini? Meta AI adalah inovasi terbaru dari Meta yang membawa teknologi chatbot pintar ke aplikasi di tiga media sosial ini, yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram ini. Dengan fitur ini, pengguna bisa mengobrol melalui chat tentang apa saja. Dan Meta AI nantinya akan menjawab pertanyaan kita, akan mengajarkan sesuatu, dan memunculkan ide-ide baru. Meta AI adalah sebuah fitur yang dirancang untuk membuat AI. Meta AI adalah sebuah fitur yang dirancang untuk membuat AI bisa diakses oleh semua orang. Diharapkan, dengan kehadiran fitur ini, Meta AI membantu penggunanya untuk belajar, terhubung, hingga berkreasi dengan cara yang baru. Di WhatsApp, fitur ini muncul di bagian pencarian dan di halaman muka. Punya ciri khas logo lingkaran yang berwarna-warni. Di Facebook, Meta AI muncul di bagian Messenger dan nampak di kanan atas. Dan di Instagram, Meta AI muncul di bagian Direct Messenger di bagian pencarian. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya seperti ini. Saya ambil contoh kita chat di WhatsApp. Demikian penjelasan singkat mengenai Meta AI, semoga membantu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, siapa nih di antara kalian yang fitur ini belum muncul di media sosial kalian? Tulis di kolom komentar ya. Salam.